Rencana pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora menjadi sebuah misteri yang bikin para penggemarnya makin penasaran. Namun, baru-baru ini, rencana pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora terkuak oleh pengakuan salah satu artis dari sahabat keduanya. Artis tersebut ialah Mpo Atiek yang menyebut bahwa pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora bakal digelar dalam waktu dekat ini. Kalau nggak salah sih, 2-3 bulan ke depan, ungkap Mpo Atiek. Pelawak senior itu mengatakan, Rizky Billar dan Lesti Kejora hanya mengatakan soal rencana pernikahan mereka kepada orang-orang terdekat. Dia ceritanya kan untuk pribadi, kalau disebarin marah nanti, ucap Mpo Atiek lagi. Kabar soal pernikahannya kini tersebar luas. Rizky Billar rupanya telah memiliki angan-angan bila menikah dengan Lesti Kejora. Pasalnya, kepada uya-uya pesinetron itu mengaku tak masalah memiliki banyak anak dari Lesti. Berapa lama kamu berhubungan dengan Lesti? Tanya uya-uya. 9 bulan, jawab Billar. Billar mengungkap alasan ini, ia bisa jatuh hati pada Lesti lantaran sang pedangdut mampu memperlakukannya dengan baik. Oleh karenanya, pesinetron itu berniat menjalin hubungan lebih serius dengan sang pedangdut tersebut. Saya nggak kepikiran untuk pacaran main-main. Saya ketemu orang yang tepat, ingin menikah muda. Insya Allah ingin menikah secepatnya, cuma banyak aspek yang mesti dipersiapkan, ungkap Rizky Billar. Rizky Billar pun telah memiliki rencana untuk memiliki banyak momongan dengan Lesti Kejora. Bahkan, bila keduanya kelak dikaruniai 10 orang anak, Rizky tak pernah mempermasalahkannya. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk kawal Lesnar sampai halal. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan like. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.